Dalam peri itu, Ketua Jabatan di Peringkat Negeri dan Persekutuan yang juga merupakan ejen utama Penggerak Madani menyambut baik usaha itu yang akan dilaksanakan pada peringkat daerah. Mereka adalah sebenarnya pegawai yang turun di akar umbi berjumpa dengan masyarakat-masyarakat terutama sendiri di peringkat-peringkat kampung dan juga peringkat-peringkat taman-taman perumahan. Jadi saya selaku pegawai daerah akan memastikan proses penerangan tentang Madani ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan yang penting kefahaman itu dapat dijelaskan bukan saja kepada kita awam malah kepada seluruh masyarakat yang duduk di daerah. Ini satu pendekatan yang sangat holistik, sangat bagus. Sebenarnya tiba masanya Ketua-Ketua Jabatan memainkan peranan mereka sebagai pimpinan di peringkat negeri, di peringkat daerah supaya peranan ini dapat kita terus selaraskan peringkat lapangan di apa ni orang-orang bawahan kita. Ketua Jabatan sebagai penggerak utama sama ada menggerakkan kaki tangan atau pejabat awam yang lainnya atau bersama-sama memberikan menjadi ejen yang paling penting dalam memberikan penerangan dan penjelasan kepada komuniti dan rakyat untuk lebih memahami segala kebaikan yang dibawakan oleh Kerajaan Perpaduan melalui Madani ini.